Ini bahan-bahan yang sudah kita persiapkan ya. Bahan yang kita gunakan KS semua ya. Yang kita gunakan KS ya mereknya ya. Mulai hari ini mau kita potongin bahannya. Nanti mau segera kita buat rangka untuk baknya ya sahabat semua. Ini proses perakitan untuk bak truk KDL ya sahabat semua ya. Ini masih proses perakitannya. Jadi kita menggunakan bantalan Habim 10 ya sahabat semua. Proses pembuatan rangka bak truk HDL sudah jadi ya sahabat semua. Ukuran bak truk HDL ini panjangnya 540 cm, tingginya 185 cm, dan lebar 205 cm. Bantalan sasis menggunakan Habim 10, kemudian bantalan lantai menggunakan UMP 10, tiang menggunakan UMP 8. Untuk plat lantai, kita gunakan ketebalan plat 5 mm dan dinding menggunakan plat 3 mm. Sementara jumlah tiang sebanyak 12 tiang dan tiang bagian belakang kita dobel 2 UMP. Untuk baknya sudah di foxy. Nanti tinggal finishing pengecatan. Bawah sudah dicat. Hari ini proses pembuatan pintu. Ini masih pembuatan rangkanya. Untuk ramsenya juga masih dibuat. Ini bahannya. Inilah model baknya ya sahabat semua. Jadi bagian atas itu menggunakan UMP, kemudian ada sabuk bagian bawah dan tengah itu menggunakan UMP 8. Untuk pintu sendiri kita buat bukaan samping ya sahabat semua. Sementara untuk model pintu itu sesuai permintaan konsumen. Untuk RAM sendiri kita gunakan RAM CNP 8 ya sahabat semua dengan 3 baris. Jadi harga bak truk HDL model ini kita kasih harga 51 juta rupiah ya sahabat semua. Bagi sahabat semua, teman-teman semua yang ingin memesan bak truk, baik itu bak truk full plat maupun kayu, silakan datang langsung ke bengkel kami yang berada di Jalan Walet 29 Banjarsari, Kota Metro Lampung, atau bisa hubungi kontak kami ya, sahabat semua.